500 ribuan rasa 1 jutaan, udah INC lagi. Patut dicoba. Welcome back to channel Anugrah Pratamakom. Sobat Apit, kali ini kita bakal nge-review salah satu produk yang bikin saya penasaran banget. Pastinya juga kalian semua bakal penasaran adalah Sonkor Q20i by Anker. Kita bakal mereview bukan hanya dari desainnya dan cuma unboxing, tapi kita juga bakal melihat bagaimana fittingnya dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita bakal bahas, terus saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita bakal nge-review lebih jauh bagaimana produk dari Sonkor Q20i by Anker ini, kita bakal unboxing terlebih dahulu. Nah, seperti biasa produk dari Anker ini, dia terkenal dengan kitab-kitabnya yang terpacking rapi di bagian luar. Oke, langsung aja. Sekarang kita buka. Saya jadi makin penasaran karena ini baru pertama kali saya dikirimi headphone wireless secanggih ini. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang desain dan juga build quality dari Sonkor Q20i by Anker. Dari segi desain, Anker Sonkor Q20i ini memiliki warna yang paling disukai banyak kalangan. Ya, benar banget, warna hitam yang dominan. Bahannya yang terbuat dari plastik solid, serta bagian atas dan earpad-nya yang berbahan kulit sintetis, meninggalkan kesan yang cukup mewah, serta kenyamanan. Dia juga udah over ear banget. Jadi ketika dipakai di telinga udah pas banget dan nyaman banget. Dan kalau kita lihat di bagian dalam earpad ada marking R and L sebagai penanda posisi yang udah ketuker pas dipakai. Oh iya, headbandnya juga bisa di-adjust lumayan panjang sih. Jadi bisa dipastikan ini nggak akan bikin risih. Dan nggak cuma itu, dari desain yang bisa kita lihat secara real, di sini ada beberapa tombol. Di antaranya tombol untuk volume, ada tombol on off, kemudian ada port untuk USB charger, udah termasuk dengan USB-C ya. Kemudian ada jack audio 3,5 mm. Yang terakhir ada tombol NC atau noise cancelling. Next, kita bakal ngebahas fitur-fitur utama yang ada di Sonkor Q20i by Anker. Ini dia. Nah, fitur yang pertama yang bisa saya jelaskan di sini adalah Hybrid Active Noise Cancelling atau ENC. Jadi, dia merupakan fitur yang istimewa. Kenapa? Karena di dalam headphone ini, dia terdapat dua mikrofon eksternal dan dua mikrofon internal. Fungsinya adalah dia mampu mendeteksi sekaligus menghambat adanya suara yang mengganggu. Jadi, pengalaman bermusik dari Sobat AP bisa lebih sempurna. Nah, Anker Sonkor Q20i ini dilengkapi dengan driver dinamis berukuran 40 mm yang menghasilkan suara yang detail dan bass yang menggelegar berkat teknologi bass up. Jadi ini cocok banget untuk audio hi-res yang dapat Sobat AP nikmati melalui kabel out untuk mendapatkan detail suara yang lebih tinggi. Kemudian daya tahan baterai 40 jam dengan penggunaan ENC aktif dan 60 jam dengan mode normal. Jadi Sobat AP nggak perlu khawatir dalam pengisian baterai. Bahkan nih Sobat AP bisa hanya mengecas dengan durasi 5 menit saja sudah bisa menggunakan kembali headphone ini selama 4 jam. Salah satu fitur yang sangat praktis adalah kemampuan untuk terhubung kedua perangkat secara bersamaan dengan Bluetooth 5.0 dan beralih di antara keduanya dengan cepat. Jadi apakah Sobat HP sedang bekerja di laptop atau menerima panggilan telepon? Nah, dengan fitur ini nih, suara akan secara otomatis diputar dari perangkat yang Sobat HP butuhkan. Sobat HP dapat mengunduh aplikasi Sonkor untuk menyesuaikan suara sesuai dengan preferensi Sobat HP. Ada 22 preset EQ yang dapat Sobat HP pilih atau Sobat HP dapat menyesuaikan sendiri. Selain itu, Sobat HP dapat beralih antara 3 mode,
ANC, normal, dan transparansi, serta bersantai dengan white noise. Nah, Sobat HP, ini adalah hasil dari tes suara mic Soundcore Q20i by Anchor. Gimana? Sudah bisa kita bunyikan sendiri kan hasil rekamannya? Jadi Sobat HP, di sini yang bisa saya simpulkan adalah headphone near cable Soundcore by Anchor Q20i ini dia sudah oke banget, mulai dari baterai yang tahan lama, kemudian pengisian daya yang super cepat, lalu ada fitur high res, dan yang nggak kalah penting utamanya adalah dia sudah disupport oleh ANC yang membuat pengalaman bermusik dari Sobat HP semakin sempurna. Dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini, itu merupakan link pembelian dari marketplace Anugrah Pratama.com. Dan Sobat HP, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Anugrah Pratama.com. Sampai jumpa.